Dido di A2 gelar pernikahan dengan mengusung konsep mini konser. 3 tahun belum dikaruniai anak, Anissa Rahma dan Anandito jalani program bayi tabung. Cinta Laura siap terlibat di Imperfect Series 2. Selengkapnya hanya di Cuap Cuap. Cupers dimanapun kalian berada, kangen ya sama kita banget, pastinya. Banget, pasti. Banget. Kembali lagi di Cuap-Cuap ada Aminau dan Aliza Putri, duo Aza. Yes. Ada-ada Aza, mana suaranya sih? Ya katanya kangen itu sama kita Aminau. Yes. Biasanya kan kita syuting tempat horor, tapi sekarang kita udah bukan hantu timen lagi. Yes. Tapi ini infotainment bener-bener artis. Betul, ya kan? Sore-sore sambil chill atau yang mau pulang kerja, nunggu-nunggu, bisa lah saksiin Cuap-Cuap di MOP Channel. Betul, sehat Mi, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Aliza? Kurang sehat, apa ini in love ya kan? Kita ini presenter Cuap-Cuap ini kayaknya agak-agak terlalu happy kerja di sini Aminah. Oh iya. Dari Kevin yang naik 5 kilo ya kan selama, kayaknya ini udah transisi pandemi mau ke new normal lagi. Yes, ya. Yes, betul. Tapi makin memar kayaknya. Betul, ya. Tapi walaupun transisi new normal bisa dibilang seperti itu, tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Yes. Ya kan? Jaga kesehatannya, staminanya, minum vitamin, air putih, istirahat yang cukup, yang jelas. Yes. Cuci tangan masih rajin nggak? Cuci yang lain, maksudnya cuci baju, semuanya rajin. Tapi masih rajin kan? Iya, rajin karena emang banget. Harus betul, kan? Betul. Ya, tapi kan kalau misalnya di rumah aja nggak kemana-mana, PPKM-nya levelnya banyak banget. Sekarang udah level 3 sudah makin menurun, alhamdulillah ya. Di rumah aja jangan stres, karena banyak sekali program-program yang kece-kece banget ya di MOP Channel, Aminah. Betul, terus juga berita-berita terupdate, selebriti kita. Seperti salah satu selebriti kita ini. Ini happy apa enggak beritanya, please kasih imun aku yang bagus gitu happy hari ini. Dong. Berita pertama kita sambut dengan berita bahagia dari Rido DA yang dalam waktu dekat akan menikah. Wow. Kalau kemarin kan ya kita sama-sama ketahui ya Cupers ya, kalau saudaranya itu Rizky ya, itu sempat pernikahannya itu banyak sekali episodenya. Iya enggak sih, kayak tersanjung tuh kalah, tersayang tuh. Tahu enggak sih panjang episode-nya. Panjang banget episode-nya ya, tapi kayaknya kalau yang ini sih enggak huru-hara kayak gitu sih kayaknya. Iya, ini kan berita bahagia dari Rido yang katanya sih sudah 90% sudah apa ya, hampir komplit lah persiapan pernikahannya. Enak yang kayak gini nih, diem, tiba-tiba boom udah mau nikah aja ya. Jangan yang belum apa-apa udah posting juga jadi. Kenapa sih? Kita lagi. Aduh bener lagi, aduh. Enggak, tapi kira-kira kamu tau gak konsep pernikahannya Rido ini apa? Apa sih? Aku belum tahu. Enggak terlalu update. Katanya sih mini konser. Sebentar. Mini konser, tapi PPKM kayak gini bisa gak sih? Nah sebenarnya itu juga yang aku pikirkan, bahwa kita berkerumun aja itu agak susah ya di tengah-tengah PPKM ini. Apalagi dengan konser, dengan mini konsernya ini. Bagaimanakah ini persiapannya? Ya kita lihat aja, tanyanya jangan sama kita, jangan sama Cuper, tapi tanya langsung sama Ridonya. Mau gak? Langsung. Hari bahagia Rido Syafarudin atau yang dikenal dengan nama Rido DA2 akan tiba. Ditemui dalam sebuah kesempatan, Rido menceritakan berbagai persiapan yang sudah dilakukannya. Penyanyi dangdut yang memiliki kembaran ini akan memilih mini konser sebagai konsep pernikahannya. Tapi kira-kira adakah kesulitan yang dialami Rido selama melakukan persiapan? Dan sejauh mana Rido sudah mengenal keluarga calon istrinya? Sudah 90% persiapannya, doain mudah-mudahan apa yang sudah kita planning berjalan dengan sesuai dengan harapan, dan insya Allah juga ada beberapa hal yang mungkin nanti akan diperhatikan. Kalau yang 10% itu memang nanti perintilan-perintilannya itu harus dimaksurin gitu, biar jadi baiklah sempurna jadi kegiatan acaranya itu aja. Konsepnya sendiri ya kayak mungkin kayak wedding apa ya, wedding konser mungkin ya, karena ada lighting dan lain-lain gitu sih. Dan memang udah lihat yang buat seperti itu ada dikasih contoh kemarin sama tim vendor-vendor. Biasanya tidak banyak yang melakukan hal seperti itu gitu, yang buat pernikahan seperti itu. Nah,
mungkin salah keduanya, yang keduanya mungkin Ido sama Siva sama gue sendiri. Mudah-mudahan lah berjalan dengan sesuai dengan alur yang kita planning tadi. Pakai ada nggak sih? Pasti pakai ada Sunda. Dan dia orang Sunda, ada kemampuannya. Jadi memang harus pakai ada Sunda. Dan insya Allah nanti akan ada kolaborasi dengan tarian Melayu gitu. Serampang 12, karena Ido juga orang Melayu kan. Jadi orang Medan, orang Melayu. Turunan Padang juga dari Papa. Konsep ribet juga kemarin sudah diambil Padangnya. Sekarang pernikahannya mungkin pas tariannya aja yang mungkin nanti akan kolaborasi dengan Sunda dan Melayu. Berapa banyak? Kalau undangan nggak banyak-banyak ya, mengingat dalam kondisi seperti ini cuma nggak lebih dari 100-200 orang mungkin. Tapi bergilir ya? Tapi pakai sip gitu. Kalau Iki kemarin nikahan Iki Ido yang jadi saksi, sekarang nikahan Ido Iki yang jadi saksi. Dan Ido juga tanya, Iki mau nggak di atas itu jadi mewakili orang tua laki-laki pengantin pria. Susah nanti, soalnya kan ada tamu katanya, gitu. Ada tamu nantinya yang akan di apa namanya? Harus dikomunikasikan. Ido sangat mengerti perasaan orang tua ketika memang anaknya mulai beranjak besar dan dia memang sudah harus bisa merelakan untuk apa namanya nanti suatu saat pasti berkeluarga, apalagi tidak banyak keluarganya, cuma dua doang, ada Siva dan Wawa. Jadi sudah mulai beranjak besar, sudah menjadi beralih nih tanggung jawabnya seorang orang tua. Jadi tanggung jawab Ido gitu. Jadi Ido mengerti banget, memahami banget perasaannya. Dan kemarin juga sempat jalan ke sana bareng, sempat nge-gym bareng juga. Jadi Ido coba untuk semuanya baik-baik aja gitu. Selama kita berkomunikasi yang baik, pasti semuanya akan insya Allah bahkan bisa jauh lebih baik dengan adanya pernikahan ini. Yang tadinya komunikasinya kurang baik, Ido rapatkan gitu. Jadi kemarin juga sempat nge-gym bareng juga, sempat dikasih wejangan juga sama Uba. Memang mungkin dari orang yang baik-baik ya, jadi pandangannya ke soal agama gitu. Ingat, cuma satu tujuan untuk menikah, cuma untuk ibadah, nggak ada yang lain. Terus nasihatin Ido, nasihatin Siva juga. Jadi memang perempuan, oh banyak lah, perempuan itu harus memang selalu dibawa. Walaupun salah tetap, walaupun nanti suami salah tetap dibawa posisinya, menyampaikan dengan cara yang baik. Istighfar, sholawat, itu seru terus saja. Wah orang tua ini mantap banget. Jadi Ido merasa kayak punya orang tua kembali gitu. Ketika memang kehadiran ubah. Dan juga ada mama juga, terus ada Om Rian juga yang selalu ngasih pandangan yang baik juga buat ini. Jadi kalau untuk kedekatan secara emosional pasti seringlah berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau untuk sering-sering kesana kayaknya enggak. Soalnya kan lagi dipilit lah istilahnya gitu. Sebulan sebelumnya itu memang harus di rumah dan banyak-banyak di rumah gitu. Jangan banyak keluyuran. Justru itu yang tadinya mau sederhana itu konsepnya, terus mengingat Ido juga seorang figur, terus yang datang juga mungkin nanti banyak teman-teman artis dan terbatas juga, jadi ya tidak mau mengecewakan aja, apalagi ini dilaksanakan di tempat kediaman calon pengantin perempuan. Wah sangat baik banget lah, pokoknya itu selalu berkomunikasi sih sama mama, sama om dia, sama opa. Sebenarnya sebenarnya kalau untuk mas kawin itu tidak yang tidak memberatkan, tapi tidak juga apa yang bukan murah, tidak memberatkan, tidak juga merendahkan. Jadi perempuan juga menyerahkan ke kita, tapi kalau untuk mas kawin ya nanti di sana yang masalah mas kawin. Tentu ya, kalau yang lain mungkin juga ada maknanya, ada nomor-nomornya gitu ya, sesuai dengan angka-angka yang kesukaannya. Nah itu juga kemarin sudah koordinasi masalah mas hantaran ya namanya, mas kawin lah ya, dengan nominalnya seperti itu, dengan anggaran seperti itu, bisa ke bentuk apa gitu, gimana. Nah mereka ketika memang itu sampaikan niat itu, maunya itu seperti apa, baik, bagus gitu. Jadi aman gitu, ya udah aman. Jadi punya makna sendiri juga. Kapan sih? Insya Allah Oktober. Oktober depan.
Enggak-enggaknya nanti insya Allah. Pokoknya ngobrol. Aduh, happy banget ngedenger kabar-kabarnya kayak gini nih, Aminah. Pokoknya kita doain ya Cupers agar Rido lancar persiapan pernikahannya. Kayaknya hingga bulan Oktober ya, yes, harusnya sih. Pokoknya sesuai dengan konsep, sesuai dengan ekspektasi kamu. Yes. Yang penting jaga kesehatan ya, itu dia yang penting. Prokesnya jangan lupa. Betul, kita tunggu updatean selanjutnya ya. Apakah akan digelar di TV nasional? Nah ini dia nih, curiga kayaknya nih. Aduh, ini kayak 10 TV nasional. Wow, semuanya ganti channel, Rido lagi. Iya, Rido lagi, Rido lagi. Tapi yang penting, yang terakhir jangan drama-dramaan lagi lah. Betul. Seperti kakaknya kan. Kakaknya apa adanya? Saudaranya itu ya, jangan dong, jangan dong. Jangan drama-drama, yang penting lancar-lancar aja. Happy selalu, lancar sampai hari H, sampai kapanpun bersama pasangannya. Yes. Betul, itu dia beritanya yang buat kita kayaknya gak pengen lama-lama untuk beritain itu ya. Maksudnya kita belum ada soalnya pasangan yang akan jenjang. Kayaknya Ami udah ada deh. Oke, next. Nah itu kayak lebih penting beritanya ya. Next, ada berita dari siapa? Iya, nah kalau yang tadi, ini lebih ini lagi ya Minau. Kalau tadi kan tentang Rido, Rido Roma lagi, Rido, Rido DA2 yang akan mempersiapkan pernikahannya. Kalau ini pasangan yang sudah menikah 3 tahun tapi belum dikaruniai buah hati, Aminau. Tahu enggak siapa? Well, ya aku tahu, ada kembaran aku. Iya, ada Anissa Rahma dan Anandito Duis ya. Tapi emang ya mungkin sebagian besar pasangan ingin apa ya, cepat-cepat dikaruniai sang anak. Tapi ya enggak apa-apa lah, it's all takes time ya enggak sih? Betul. Jadi memang harus nunggu dulu sebentar, mungkin disuruh pacaran dulu sama Tuhan. Benar, ya enggak sih? Sweet-sweetan dulu. Biar siap juga mentalnya semuanya. Nice. Nah, tapi kalau ngomongin mental pasti sudah siap nih pasangan yang satu ini gitu, Aminah. Tapi yang kita ketahui ini ada berita kalau misalnya Anissa dan juga suaminya ini mengumumkan kalau dia tuh memang bayi tabung. Itu kan satu hal yang berat menurut aku ya, ya gak sih? Okay. Tapi pasti ada excited juga karena mungkin ini jalan untuk bisa mempunyai sang anak. Kan bisa seperti itu. Iya, tapi kalau hamil biasa aja banyak banget kayak pantangan-pantangannya gitu kan. Harus makan ini, makan itu, treatmentnya ini, itu. Apalagi bayi tabung, ada gak sih kayak pantangan-pantangannya? Biasanya ada ya. Apakah kita langsung tanya? Bagaimana? Langsung aja, gimana? Apakah kita langsung tanya? Dia, Anissa. Oh, ya? Oke, kita lihat aja. Ini dia berita selengkapnya. Monggo. Tiga tahun bersama, pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf, Anissa Rahma dan Anandito belum juga dikaruniai buah hati. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan program bayi tabung agar bisa segera mendapat momongan. Program bayi tabung kerap dipilih pasangan artis yang membutuhkan waktu lama untuk memiliki anak. Anissa dan Dito sendiri telah 3 bulan menjalani proses tersebut. Mereka pun sangat berbahagia melihat embrionya telah berkembang. Lantas, adakah pantangan yang harus dihindari Anissa selama menjalani program tersebut? Dan bagaimana suka duka mereka selama menikah 3 tahun ini? Banyak banget, seru-seru semua lah pasti. Dari senang-senangnya, dari emosi-emosi, nangisnya, semua sudah dijalanin. Tapi itu seru gitu. Justru kalau kita gak ngejalanin itu, gak jadi diri kita yang sekarang yang lebih dewasa, yang lebih bisa menghadapi semua masalah yang akan datang. Jadi itu kayak pendewasaan gitu sih. Lumayan 3 tahun ya, udah lumayan lama juga, tapi rasanya masih baru sih. sama. Tapi tipenya beda. Kalau aku tipenya kalau lagi ada masalah dalam rumah tangga, aku lebih ke diam. Tapi aku tipenya yang lebih ngomong gitu kan. Meledak itu cuma bukan meledak marah, tapi kayak ayo dong, jangan didiemin dong, kalau punya masalah selesaiin, obrolin. Karena kan kalau kita kan, kalau cowok kan gak mau langsung dihajar diskusi ataupun komunikasi yang masih dalam keadaan panas gitu kan. Itu yang diredam. Jadi kita sesuaiin, karena di tempat marahnya diem, ya enggak. Jadi sekarang gak terlalu diem banget lah.
sedikitnya ada cerita dulu apa sih permasalahannya. Aku juga yang nggak terlalu far-far, tapi lebih ke kayak ya udah tenangin dia dulu lah, ngambil waktu, jadi udah ngerti gitu. Ini bisa dibuktikan sih, ngerasainnya kayak lebih banyak sukanya ya. Amin, insya Allah. Karena yang diinget-inget itu apa sih? Yang suka-sukanya dong. Kalau nanti kedukanya kan nanti malah jadi bawahnya sedih. Tapi kalau sukanya itu, kita tuh suka ngelihat galeri HP ya. Jadi kalau misalnya ngelihat galeri dari awal banget, ini inget ya waktu kita jalan-jalan ke sini, ke Korea. Kita tuh ke sini ya, ke Jepang. Jadi inget lagi jalan-jalan waktu awal-awal nikah, terus pas lagi mulai pandemi kayak gitu, itu kayak flashback gitu lah kadang. Sekarang juga kita sekarang sedang berikhtiar ya. Iya. Kita lagi ya ada ujung siap pernikahan kita yang mau ke 3 tahun ini. Kita udah berbagai macam ikhtiar untuk program hamil kita lakuin gitu ya. Nah sekarang ini kita lagi menjalani program hamil. Sebenarnya kita belum pernah obrolin, pernah share juga di Instagram, belum pernah. Tapi kayaknya ini saatnya mungkin ya. Bisa? Ya pokoknya boleh aja. Jadi aku sama Nisa sekarang sedang menjalani proses pernikahan. Atas segala hal setelah 3 tahun ini kita udah coba berbagai macam hal ya, dari mulai pijat, profesional, konsumsi pola makan yang sehat, dari rempah-rempah, semuanya udah kita coba gitu. Dan akhirnya sampai di satu titik kita udahlah, kita benar-benar yang jalanin aja deh pemeriksaan, cek keseluruhan. Nah ternyata di tempat ditemukan ada masalah itu gitu kan. Nah mungkin nanti aku bisa lebih sharing lebih banyak lagi kalau udah apa ya, udah selesai gitu prosesnya. Tapi kalau sekarang ini memang alhamdulillah kita lagi menjalani program bayi tabung. Kemarin alhamdulillah udah opum pick up, dan udah ada embrio kita. Sekarang sedang dinantikan apa ya, pemulihan Anissa rahimnya. Jadinya akan ditemukan lagi sama konsul lagi sama dokter kapan waktu yang tepat untuk di embrio. Sudah berapa lama kan hasil dari kita sebenarnya ini 3 bulan dari awal banget. Sebenarnya karena memang problemnya itu yang menjadikan indikasi bahwa kita harus ya kayak bayi tabung gitu. Solusinya itu dari dokter. Solusinya itu dari dokter karena ada masalah tersebutkan. Apa sih dari dokter pantangan atau apa yang harus dilakukan selama dalam proses bayi tabung ini? Olahraga ya. Iya, tapi rutin gitu, olahraga rutin, terus makan makanan yang sehat, minum asam folat, vitamin D, pokoknya yang bisa kita jalanin selama program bayi tabung ini. Kalau pantangannya ya jangan terlalu stres, jangan terlalu dipikiran, dan olahraga yang terlalu berat gitu sih jangan. Jadi ya cukup excited aja sih karena tahun 3 ini ya sama kayak halnya dulu, kalau belum nikah ditanya kapan nikah, sekarang udah nikah, tahun 3 kapan punya anak, kapan punya anak. Jadi itu cukup ya, harapannya masih kita tunggu lah. Iya, doain aja ya semuanya. Apalagi kemarin kita ngelihat embrio kita yang berkembang gitu sampai hari ke-5. Itu senang banget sih, jadi kayak aduh ini calon gitu loh, semoga bisa berhasil ke depannya dan dilancarkan. Udah berapa? Insya Allah. Jadi kalau bayinya, kalau misalnya embrio tersebut kuat, kualitasnya bagus, bisa nempel di rahim, ya insya Allah ya bisa menjadi kehamilan dan terjadi perkembangan, berjanin dari bayi. Sudah berapa persen sih emang menurut dokter ini? Apa? Ininya? Prosesnya sudah berapa persen? Prosesnya sebenarnya tinggal embrio transfer aja, tinggal dimasukin ke dalam rahim. Kita kemarin udah banyak suntik-suntik, semuanya, operasi juga udah. Iya. Jadi emang ini kita masih di hype aja sebenarnya. Jadi kayak Dito tuh udah bisa suntik aku yang untuk pembesaran sel telur itu kan harus disuntik di bawah booster ya. Nah Dito belajar kemarin tuh, ya ampun, awalnya takut kan, kamu udah gede banget. Biasanya kan dokter kan atau suster yang suntikin ini, mau nggak mau harus kitanya sendiri, suaminya sendiri. Jadi itu ada kali 10 hari berturut-turut setiap jam 8 malam gitu, kita harus
ngejalanin itu semua. Tapi ya itulah ya namanya perjuangan kita untuk mendapatkan keturunan yang insya Allah kita jadi itu, jadikan itu sebuah ibadah juga gitu. Karena kita mengharapkan ingin mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Jadi ya semangat-semangat. Senang sekali dengan pasangan ini yang melihat segala sesuatunya dengan hal positif. Yes. Seperti 3 tahun bersama dianggap pendewasaan diri, kata Yaza. Wow. Pokoknya semangat, semoga cepat dikaruniai buah hati. Enggak, tapi harus ini loh, dia tuh harus bersyukur. Karena kan tahun pertama ditanyain apa kapan nikah, udah nikah ditanyain kapan punya anak. Aku, ada nih satu host cowok-cowok gitu, tahun pertama ditanyain kapan punya pacar gitu, tahun kedua kapan punya pacar, belum lagi tahun kelima kapan punya pacar, belum lagi. Siapa sih itu? Ada deh pokoknya. Iya kan, makanya alhamdulillah bersyukur. Gitu. Apalagi kan proses bayi tabungnya juga ditemani sama sang suami, itu kan aduh sweet banget. So sweet. Iya, you know. Pokoknya sehat-sehat ya Anissa, terus juga jaga vitaminnya tadi katanya. Dia mah kenceng banget vitaminnya, kalau tadi kita dengerin kan dia minum segala macam vitamin yang disarankan oleh dokter. Sukses, lancar. Yes. Nah itu tadi. Nah, next. Kayaknya Anissa tuh kayak harus apa ya, harus jalan-jalan juga sih tetap dengan prokes. Kayak sekarang bioskop udah bisa loh. Oh iya udah bisa, udah bisa. Udah bisa, terus dine-in juga udah bisa, gak 20 menit lagi kan. Betul. Eh, ngomong-ngomong bioskop ya, aku jadi ke-distract sama, ini gak ada hubungannya sih sama bioskop yang sekarang. Tapi film yang menurut aku tuh pas banget buat rekomendasi kalian di masa pandemi ini. Kamu sering nonton apa? Aku tuh sukanya film-film horor. Apakah ini film horor? Horor boleh juga, ada beberapa film horor Indonesia yang bagus. Tapi nih ya, ada satu film yang benar-benar sukses banget menyita perhatian. Ini ada Imperfecto, Jessica Mila. Aku nonton ya. Nonton. Seru ya. Nonton seriesnya atau aku seriesnya nonton juga. Seriesnya nonton juga yang pertama. Yes. Berarti tahu dong segong apa, sekeren apa jalan ceritanya. Aku tahu banget, seru juga, bikin penasaran juga. Dan aku dengar-dengar katanya ada yang mau yang series kedua ya? Pastinya dong ya, karena kan series yang pertama kan udah gong, udah boom, udah sukses banget. Nah makanya nih, dengar-dengar lagi dipersiapkan adanya series yang kedua untuk Imperfect. Dan yang lebih excited lagi Amina, kamu masih nunggu-nungguin produsernya itu siapa tau gak? Ernest Prakasa. Oh my god, kok gak salah ada kembaran aku ya? Siapa ya? Saya deg-degan, ada siapa sih? Cinta Laura dong. Cinta Laura ya banget. Iya gak sih? Bener gak? Gimana ya, pokoknya kita doakan aja. Aku gak mau menanggapi itu, jadi kan gak boleh bohong. Oke. Jadi kamu kok kan jadi ibu yang nanggapin? Sana dong. Oh sana ya? Kamu nanya, aku bingung jawabnya gimana. Mirip apa gak sama Cinta Laura? Ya, tapi apapun itu ya kita lihat gimana sih excited Cinta Laura yang mungkin akan terlibat di project ini. Wow, udah ditunggu-tunggu pasti sama netizen sama cukup semua. I'm so excited. Cinta Laura. Oh, oke. Monggo. Cinta, ayo Cinta. Imperfect the series sukses mencuri perhatian banyak penonton pada Januari 2021. Berangkat dari kesuksesan tersebut, para pihak produksi siap menghadirkan Imperfect series 2 dengan warna dan bumbu kelucuan yang sama. Kali ini Ernest sebagai produser dari film Imperfect mengajak Cinta Laura untuk ikut terlibat dalam proyek ini. Melalui karakternya di series tersebut, aktris berdarah Jerman Indonesia itu menggambarkan bagaimana realitas sebagai seorang selebgram. Kita tektokannya memang lumayan banyak ya, maksudnya bareng scene-nya sama-sama gitu lumayan banyak gitu. Dan gak ada kesulitan sama sekali, Cinta sangat kooperatif, mau rehearse, mau diajak diskusi dan lain-lain, terbuka. Kalau Cinta sendiri seperti apa? Cinta sendiri seperti apa? Sama... Aku senang sekali ya bisa berkolaborasi sama Reza, sama Anna, sama Naya, sama WeTV. Aku belum pernah melakukan series OTT, so this is actually my first experience. Dan membangun chemistry lagi-lagi gampang karena aku tipe orang yang sangat open berkomunikasi. Dan aku selalu nanya lawan main aku, what else can I give you? Apa yang kurang? Karena aku ingin kita berdua ya maksimal performance-nya. Jadi aku sebagai aktor sama sekali gak pernah merasa sakit hati misalnya kalau ada colleague aku bilang, oh kayaknya kamu kurang ini deh, atau aku butuh ini dari kamu. Aku sangat open mendengar
feedback dari mereka, because I want all of us to look good, nggak hanya satu orang aja yang stand out. Like we're a team, so we need to stand together. Ya, aduh, feminis ya. Ya, artinya ini kan potret yang menarik, bagaimana dari awal gitu Ernest sudah mengemas ini menjadi sesuatu yang berbicara tentang keragaman, bicara tentang standar kecantikan gitu, dan itu menjadi dasar yang kuat, solid banget udah fondasinya. Sebenarnya saya rasa kami para aktor, kalau saya ngerasanya sih udah nggak punya banyak pekerjaan rumah ya. Karena sedang mengeksplorasi karakter yang sama, satu yang sudah sempat diperankan sebelumnya, dengan value-value baru yang diperankan dalam seriesnya, dalam setiap episode. Iya. Aku sih berusaha untuk bawa sih apa yang kita bawa di film, kayak Reza bilang, jadi walaupun kita spin off di karakter yang berbeda, tapi values-values kayak tadi ngomongin soal beauty standard gitu, keresahan kami gitu terhadap misalnya produk kecantikan abal-abal gitu, itu kita masukin di series ini. Di season 2 ini explicitly ada tuh yang salah satu karakter kita mukanya rusak gara-gara pakai skincare abal-abal gitu, karena itu buat kita meresahkan banget gitu. Jadi ada poin-poin atau values-values yang tetap berusaha kita bawa, walaupun kemasannya jauh lebih ringan atau jauh lebih komedik daripada filmnya, tapi spiritnya tetap sama. Sayangnya di sini belum bisa terlalu banyak ya kolaborasi, karena peran Cinta juga nggak terlalu besar, tapi kita udah ngobrol udah lama ya Cinta ya. Aku tuh pertama kali ketemu, ya pertama kali kita ketemu tuh pas premiering Perfect ya, gitu. Aku pertama kali premiering Perfect, aneh juga lihat apa Cinta Laura datang ke premier film gua gitu. Apa dia nganggur, kurang kerjaan sekarang, apa nggak ada kerjaan gitu, job gitu, kok datang ke premier gue gitu. Tapi gara-gara itu kita jadi komunikasi gitu, dem-deman terus. Gue secara personal mengagumi Cinta Laura sebagai seorang seniman public figure yang juga very aktif gitu, aktivismenya jalan gitu, karena gue tahu banget di industri entertainment ini nggak gampang untuk entertainer yang peduli sama aktivism gitu, menyuarakan sesuatu terlalu vokal bisa-bisa kita nggak dipakai sama orang kan, kayak gitu kan, kita tahu lah seperti apa. Tapi aku pribadi tetap berusaha untuk bersuara kalau menurutku penting untuk bersuara, dan Cinta pun seperti itu. Jadi aku ngerasa kita ada share the same spirit lah gitu. Jadi seneng akhirnya bisa kerja bareng Cinta, tapi sayang mungkin di kesempatan lain bisa lebih banyak lagi. Exactly. I mean, waktu aku ke premiernya Imperfect the film, itu aku baru 6 bulan kembali ke Indonesia. Jadi itu salah satu premier pertama juga yang aku datangi, dan aku langsung jatuh cinta sama filmnya, karena aku udah sering bilang sebenarnya ke Ernest bahwa aku merasa flow-nya itu sangat natural dan benar-benar menunjukkan bahwa sebagai manusia kita semua punya insecurity, sebagaimanapun perfect orang pikir kita itu. Jadi I think it's beautiful, dan dengan karakter aku di sini walaupun hanya cameo, menurut aku juga menjadi sebuah social commentary yang sangat baik, karena anak muda zaman sekarang kan kita sering membandingkan diri kita sendiri lewat social media dengan orang lain, itu sangat gak sehat, karena bisa berdampak kepada mental health kita. Dan sama dengan karakter aku, walaupun dia menjadi selebgram atau blogger atau pokoknya influencer yang tiba-tiba terkenal, dia pun mempunyai banyak insecurity, sehingga dia merasa dia perlu menunjukkan sisi yang perfect ke hadapan masyarakat lewat social media dia, padahal di dalam dia tuh jadi nggak jadi dia sendiri lagi. She changed because dia harus memfulfill apa yang orang ingin lihat dari dia. Iya, bisa diambil. Tentunya kita nggak bilang bahwa series ini menu utamanya sajian edukasi, tentu tidak, tetap drama komedi. Tapi yang tadi aku sebutin itu salah dua contohnya yang tadi aku bilang, misalnya soal skincare abal-abal, tadi Cinta juga bilang. Ada beberapa selipan-selipan yang aku rasa, aku selalu percaya bahwa komedi adalah cara paling efektif buat sebenarnya kita menyampaikan pesan yang serius. Karena ketika orang nonton komedi, orang ibaratnya kayak caught off guard gitu, nggak siap kalau akan dikasih masukan-masukan yang serius. Tapi justru dengan demikian orang open untuk menerima apa yang mau kita sampaikan, dan berdasarkan pengalamanku di film itu efektif banget gitu. Kita kemas secara komedi, tapi sebenarnya banyak pesan yang meaningful, yang sebenarnya agak serius sebenarnya, tapi orang bisa terima dengan santai gitu sih. Jadi hopefully di sini juga sama seperti season 1, kita juga menyelipkan beberapa pesan yang relate sama kehidupan sehari-hari dan cukup serius bobotnya, tapi tidak terasa seperti lagi digurui, karena at the end of the day yang lagi dinikmati adalah komedi.
aduh aku walaupun aku belum nonton series yang pertama, ini yang kedua pasti aku bakal nonton. Duh, kamu kayaknya harus nonton dulu yang pertama. Sumpah, seru itu udah ya? Komedinya tuh benar-benar bikin ngakak. Terus juga banyak pesan-pesannya tapi ada kayak melu-melunya juga. Seru banget kan, beberapa kali kamu juga sering ngomongin tentang film Imperfect itu kan sama Jeffrey kan. Iya, benar. Jadi aku enggak tahu sendiri gitu. Kasihan deh. Kamu ketinggalan. Oh, ya Allah. Kayaknya aku selalu ketinggalan dalam segala hal sama kamu ya. Yang pertama udah luar biasa, kita tunggu yang keduanya udah pasti lebih luar biasa lagi. Tadi aku sempat speechless gitu ngeliat kembaran aku. Oh, yang di samping mantan aku. Wah. Cinta Laura sudah cantik. Kalau dia ngomong pembawaannya pintar sekali. Bisa apa aja kayak bisa aku apa aja. Celah. Oh my god. Enggak bisanya tuh apa gitu, Aminah. Nah, aku nih penasaran kira-kira Cinta Laura kalau main ibaratnya drama komedi seperti apa ya dia. Apalagi partnernya kan sama Reza Rahadian juga. Wow. Seru. Sukses pokoknya untuk semuanya, lancar-lancar preparation-nya pokoknya sampai aku yakin banget pasti booming lagi yang series keduanya. Amin. Sukses. Oke. Kayak kurang wow kalau kita enggak salam-salam enggak sih? Iya sih biar wow banget ya. Yes. Oke, okay. The Gelondongan Family pasti ada Pesi, ada juga Nanes ya kan. Ada juga Bodesu, ada juga Mama Yusuf. Mama Yusuf. Siapa lagi Aminau? Alia Juitalo, ada Lingling, Ling Nur, ada Mawar, ada Bella. Ada siapa? Ada J, ada Danang, ada Rizal Hanafi. Rizal Hanafi. Rizal ya, bukan Rizal. Iya, Rizal Hanafi. Ya. Terus ada Atin, ada siapa lagi ya Minal? Nia, halo. Ada Puji, Tiara, Alda, ada Resti, Lesti. Ada Mary, ada juga Syahida, ada Aanis Ningsih, ada juga Vin Marga, ada juga Rere Maung, ada juga Gion Sanjaya. Gion Sanjaya. Ada Matildis Ajul, ada juga Faiz Nur, ada Linda Tarore, ada juga Dini Andini, siapa lagi Aminau? Ada Siti Nurjana, halo! Titik Jumiati, ada Mak Gaul, Chill Acil, ada Roswi, yes ada Chill Acil. Ada Dewi Amoy, wow. Terima kasih sudah selalu support kami. Anyway, hari ini bagus banget loh wardrobe kita ya. Thank you, Arabelin. Thank you, Arai. Selalu buat kita cantik setiap hari syuting di Cuap-Cuap ya. Sekali lagi terima kasih sudah selalu mensupport kami Cuap-Cuap. Dan juga jangan lupa nih bagi kalian mungkin yang sering nonton tapi belum follow Instagram kita, jangan lupa di follow di Cuap-Cuap_MOP. Yes, follow sekarang. Dan tayangan ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian biar kalian tidak tertinggal berita terupdate, terutama di Cuap-Cuap. Betul sekali, Aminah. Ya, ya udah deh kalau itu. Aku mau langsung pulang aja, ya kan? Mau repost-repost siapa yang hari ini udah nonton kita. Betul, oh, pasti siapa kita sih nonton semua. Dua aja. Coba dong, tag. Ya, tapi kita seru banget ya, excited banget. Karena minggu ini kita gak nyesekali. Kapan lagi pokoknya ikuti terus. Yes. Ya udah kalau gitu kita pulang aja langsung, nggak usah kemana-mana. Yep. Kita prokesnya jangan lupa, pakai maskernya juga jaraknya. Aliza Putri dan rekan saya. Aminah. Pamit dulu diri. Bye. We love you all. Siapa aja yang tag kita ya? Disuruh repost gak? Iya. Tapi kamu repost gak? Aku repost. Serius gak? Si dia? Ada. Kamu posting apa repost? Aku repost.